Ya inna ilahi rajiun. Ya Allah, musibah besar mengintai umat. Ada agama baru ik meniru Islam, Muslim wajib baca. Adalah agama baru Kristen Ortodok dari Syria dan Lebanon. Namanya Kristen Ortodok Syria, KOS. Mereka sholat, puasa, zakat. Gerejanya berbentuk masjid, DLL. Bangunan gerejanya persis seperti masjid milik umat Muslim. Bila dengar bacaan-bacaannya pun seperti alunan ayat Quran. Sungguh khawatir teruntuk anak-anak dan generasi kita, juga nantinya, jika kita kurang bertauhid, bertakwa. Aliran baru ini masuk ke Indonesia dari Syria dan Lebanon, agama Kristen ik menyerupai Islam. Kenapa disebut agama baru? Karena Nabi Isa tak pernah mengajarkan Kristen dan Trinitas, semua Nabi dan Rasul termasuk Nabi Isa semua membawa agama Tauhid kepada satu Tuhan yaitu Allah Ta'ala, dan agamanya yakni agama Islam. Dan agama baru KOS, Kristen Ortodok Syria, saat ini sedang berleluasa di Indonesia. Ik dibaca tuh bukan Quran tapi Injil dalam bahasa Arab. Demi Islam dan kaum Muslimin, sebarkan informasi ini ke umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyak takwa kita dengan mendekati Allah Ta'ala. Jangan takut untuk mensyari berita ini, karena Allah akan menggantinya berlipat ganda. Tapi jika berhenti di tangan Anda, berarti Anda seolah tidak peduli dengan Islam. Walawalam. Semoga informasi ini menjadi peringatan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.